Kalian tahu nggak ada sebuah garapan yang dimana cuma menerima sebuah SMS saja kita bisa menghasilkan uang tambahan dari internet. Tidak perlu undang teman, tidak perlu nonton iklan, dan tidak perlu mengklip captcha, dan tidak perlu apapun teman-teman. Yang penting di sini misinya kita hanya menerima sebuah SMS saja, kita sudah bisa mendapatkan pundi-pundi profitnya, yang dimana nanti profitnya bisa kita kumpulkan, dan nanti ketika sudah mencapai minimum penarikan, teman-teman bisa langsung menariknya ke uang ya. Dan tentunya garapan ini dan penghasil uang ini sudah terbukti ngebayar. Nanti Mimin bakal sertakan juga bukti penarikannya agar teman-teman lebih semangat, atau jika tertarik silahkan ya. Jadi seperti itu guys, sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, yuk simak videonya sampai habis dan tekan tombol subscribe yang belum menekan tombol subscribe, dan like videonya dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan notif ketika ada video-video terbaru dari channel ini ya bosku. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Oke, langkah pertama di sini teman-teman itu di sini tidak perlu mendaftar melalui link yang ada di bawah video. Kalian tinggal pergi saja ke Google. Silakan ketik saja smsprofit.net ya, seperti itu. Nah, di sini kalian terlebih dahulu mendownload aplikasinya di website garapan itu sendiri, karena aplikasi ini itu tidak ada di Google Play Store. Tapi jangan khawatir, untuk aplikasi ataupun garapan ini sudah lama sekali rilisnya bosku. Ya, sejak tahun 2019 aplikasi ini udah ada nih bosku. Dan sampai sekarang udah banyak anggota-anggota yang bermain di aplikasi ini dan sudah menghasilkan banyak uang. Dan untuk tutorial bagaimana cara menghasilkan uangnya, yuk simak videonya sebelum kalian coba. Nah, ketika nanti kalian sudah mengklik di Google SMS Profit Net, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, habis itu kawan-kawan bisa klik di bagian yang paling atas ya. Kalian bisa langsung klik saja seperti ini untuk pergi ke websitenya terlebih dahulu untuk mendownload aplikasinya. Nah, ketika sudah ada tampilan seperti ini kalian temukan, silakan klik di bagian download APP ya, ataupun APK seperti ini. Nanti silakan ada notif jenis file berbahaya, itu jangan khawatir, aplikasi ini tidak berbahaya karena memang semua HP memang begitu guys. Kalau ada kita download aplikasi di suatu website pasti ada notif seperti itu. Tapi untuk aplikasi Mobile SMS Profit ini itu aman, tidak berbahaya. Kita klik OK saja untuk melanjutkan download. Kemudian jika sudah di-download kita langsung install, teman-teman install langsung ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam aplikasinya, di sini Mimin katakan lagi teman-teman ya, untuk aplikasi ini berbeda dengan aplikasi penghasil uang lainnya. Aplikasi ini tidak ada misi untuk nonton video, tidak perlu undang teman, tidak perlu mengisi kode undangan, tidak perlu menjawab captcha, dan tidak perlu menyelesaikan misi lama-lama nih bosku, atau mengumpulkan koin ya. Tapi untuk aplikasi yang kita bahas ini, kita cukup menerima sebuah SMS saja setiap harinya, nanti kita dibayar pundi-pundi cuannya atau profit. Jadi teman-teman silakan klik di bagian menu download APK. Jika sudah di-download silakan kalian buka, dan di sini Mimin udah download aplikasinya. Kita langsung buka saja dulu aplikasinya untuk mendaftar terlebih dahulu ya. Nah, nanti ketika kalian pertama kali membuka aplikasinya maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, lalu untuk cara daftarnya itu teman-teman bisa langsung klik aja di bagian sign up yang berada di sini yang saya tandai ya kawan-kawan. Kalian klik aja seperti ini. Lalu silakan masukin email HP kalian yang ingin kalian konekkan di aplikasi ini. Kita langsung masukin aja. Lalu silakan buat kata sandi baru teman-teman di bagian password ya. Nah, habis itu klik di bagian konfirmasi registrasi. Jadi kira-kira seperti itu aja sih guys ya, untuk cara daftar di dalam aplikasi ini. Dan jika kalian tertarik silakan, tapi sebelum kalian ingin coba aplikasi ini silakan simak dulu
video ini sampai habis. Nanti kalian pikir-pikir, jika ingin tertarik silakan. Dan tentunya aplikasi ini sudah banyak yang main, orang-orang sudah banyak yang main dari tahun 2019 sampai hari ini sudah banyak. Dan tentunya orang-orang yang sudah bermain lama sudah banyak mendapatkan penghasilan dari aplikasi ini. Nah, nanti jangan langsung download dulu teman-teman, karena banyak sekali info yang akan Mimin sampaikan. Nah, lalu setelah berhasil mendaftar, nah, buat kawan-kawan yang takut dengan website ini, jangan khawatir teman-teman, karena website ini sudah berjalan sejak tahun 2019 dan sampai tahun ini masih tetap berjalan. Dan orang-orang pun semakin banyak yang bermain, dan tentunya udah banyak juga yang menghasilkan uang di aplikasi ini. Dan tentunya gratis, jangan khawatir, tidak berbahaya ya teman-teman ya, dan dijamin keamanannya. Dan sudah udah lama juga ada di website ya, tentunya aplikasinya pun sudah lama berjalan di website ini di tahun 2019 dan sampai sekarang udah berjalan bertahun-tahun sampai di tahun 2022 ini ya. Nah, habis itu teman-teman langsung klik aja di bagian next. Di sini jika kalian paham bahasa Inggris, silahkan kalian baca di bagian ini ya teman-teman ya. Di sini kalian mendapatkan pundi-pundi dolar per satu SMS yang masuk ke kontak kalian ataupun ke aplikasi kalian. Jadi mantap bukan? Cuma nunggu SMS saja, aktifkan aplikasi ini, nanti ketika ada SMS masuk kita langsung dapat cuan ataupun profit. Jadi semakin banyak SMS yang masuk ke HP kita, tentu semakin banyak juga profit yang akan teman-teman dapatin. Tapi untuk setiap harinya itu ada tidak begitu banyak juga, tergantung. Kalau kalian hoki maka nanti kalian bisa dapetin 10 pesan per hari. Kalau tidak beruntung atau tidak hoki bisa 1 pesan per hari atau 2 per hari atau tidak, bahkan tidak ada per harinya ya guys ya. Atau sehari itu pun tidak ada. Mungkin satu minggu bisa cuma dapat 3 SMS atau apa ya, itu secara acak ya, ya secara hoki-hokian saja nih bosku. Nah, lalu di sini teman-teman silakan klik di bagian next. Oke, klik lagi next seperti ini. Nah, nanti ketika ada muncul tampilan seperti ini, silakan klik di bagian give permission ya. Nah, di sini teman-teman silakan izinkan saja. Nah, habis itu di sini buat teman-teman ya yang mempunyai kartu SMS apa, kartu Telkomsel, misalnya kalian punya Telkomsel 2 nih ya di handphone kalian. Nah, kalian bisa pasang dua-duanya nih bosku. Makin banyak kalian punya kartu, semakin banyak juga nanti pesan yang bakal masuk ke aplikasi kalian. Nah, lalu cara selanjutnya untuk memverifikasi kartu kita ataupun SIM card kita, klik di bagian SIM card number verify ini ya. Kalian tap saja. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini silakan teman-teman ya masukin nomor HP kalian, diawali angka 8 karena sudah ada H+62 pengganti angka 0. Jadi dilanjutkan dengan 8 saja. Lalu dicek checklist di bagian tanda yang saya tandai yang di bawah ya. Di sini checklist, lalu klik di bagian next ya teman-teman. Lalu klik di bagian OK untuk memverifikasi SIM card kita. Nah, kemudian nanti teman-teman bakal menerima sebuah kode OTP yang bakal dikirim ke nomor HP yang telah kalian masukin. Kalian tunggu aja sampai kalian menerima sebuah kode OTP dan secara otomatis sudah masuk kode OTP-nya ke handphone kita ya. Mimin udah masuk secara otomatis, tidak perlu mencek ke aplikasi SMS ya. Nah, lalu klik di bagian OK. Nah, di sini begitu aja guys untuk cara daftar, cara login, cara verifikasi SIM card kita agar kita bisa menghasilkan atau mendapatkan penghasilan dari internet. Nah, lalu di sini teman-teman bisa lihat ya, kita sudah berhasil mendaftar dan saldo kita sekarang yaitu 0,52 dolar teman-teman. Ya, di sini ada bonus. Kenapa baru daftar kita udah dapat 0,52? Karena di sini sudah dilihatin ya teman-teman. Di sini income from bonus. Jadi bonus daftar kita dapat 0,50. Terus bonus mengaitkan atau memverifikasi SIM card kita dibayar 0,02. Maka dijumlahkan menjadi 0,52 dolar. Nah, lalu bagaimana cara bekerja atau menghasilkan cuan di aplikasi ini dengan cara menerima sebuah SMS, yaitu dengan cara kalian bisa klik di bagian menu akun yang berada di bawah ini ya.
Nah, habis itu nanti teman-teman bakal masuk ke halaman seperti ini. Nah, nanti buat teman-teman ya, ini Mimin ingatkan kembali jika nanti teman-teman itu tombol yang di sini tuh masih berwarna merah, ya artinya seperti ini, ya don't send me SMS. Nah, jika ada muncul tampilan seperti ini, artinya kalian belum bisa menerima SMS yang bakal datang untuk mendapatkan penghasilan. Jadi untuk mengaktifkan akun kalian agar nanti bisa masuk SMS ke aplikasi kalian, ya tinggal kalian checklist saja atau aktifkan teman-teman dengan cara klik yang saya tandai. Nah, jika sudah, ini sudah berhasil dan sudah bisa kita gunakan untuk menghasilkan uang, dan tinggal kita tunggu saja sampai ada SMS masuk. Nanti akan ada profit-profit per SMS itu yang bakal kalian dapatin. Untuk satu SMS yang bakal kita terima itu misalnya bayarannya itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang 0,5 dolar, ada yang 0,10 dolar per satu SMS ya. Jadi bayarannya itu beda-beda. Nah, jika teman-teman sudah menyelesaikan semua tahap pendaftaran, tahap verifikasi nomor HP, dan tahap lainnya yang kita lalui tadi, maka secara otomatis akun kalian sudah bisa menghasilkan uang di aplikasi ini. Jadi semudah itu untuk cara mengaktifkan akun kalian. Nah, lalu untuk cara menerima sebuah SMS-nya itu bagaimana bang? Nah, caranya itu teman-teman seperti ini ya. Nah, jadi SMS yang bakal masuk ke handphone kalian itu bakal random teman-teman. Ya, kadang satu hari itu tidak ada masuk, kadang satu hari bisa dapat 5 SMS. Ya, secara random lah. Kalau kalian hoki, ya bakal banyak juga yang dapat SMS-nya. Kalau tidak hoki, ya bakal sepi juga teman-teman ya, tergantung kehokian kita masing-masing. Nah, jadi setiap SMS yang bakal masuk ke handphone kalian, kalian bakal dibayar teman-teman. Nah, cara untuk mengaktifkan agar SMS itu masuk ke handphone kalian dengan cara yang tadi ya, itu kalian aktifkan yang ini. Di sini sudah kita aktifkan. Nah, lalu kalian tinggal tunggu saja sampai ada masuk SMS. Kalian diamkan saja asalkan data internet kalian hidup atau mati pun nggak apa-apa. Ya, yang penting sudah kalian aktifkan tanda yang saya tanda ini, atau receive SMS and earn money ini ya. Jadi kira-kira seperti itu langkah selanjutnya. Nah, lalu kalian tunggu aja nanti untuk mencek SMS kita yang sudah masuk, atau riwayat SMS yang sudah masuk. Kalian bisa klik di bagian menu akun yang berada di tengah. Di sini ada menu SMS history. Di sini SMS-nya belum ada yang masuk ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini baru pertama daftar saja kita sudah dapat SMS ya dengan bayaran 0,020. Ya, ini tandanya sudah ada. Jadi kalian tinggal diamin aja ya HP kalian, asalkan tombol yang tadi itu sudah berwarna kuning seperti ini, artinya si aplikasi ini sudah standby menerima SMS yang bakal masuk. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi kalian jangan terlalu berharap sekali SMS-nya setiap hari masuk. Tidak teman-teman, itu secara hoki-hoki saja. Kadang ada, kadang tidak, seperti itu. Jadi Mimin sangat rekomendasikan buat kalian mainkan nih bosku untuk aplikasi ini, karena ya kalau kalian sudah mengaktifkan tombol kuning ya, kalau kalian pengguna baru itu bakal warna merah. Jangan kalian diamkan seperti ini ya teman-teman, silakan si tombol ini kalian ketik aja biar berwarna kuning, dan artinya aplikasi ini sudah siap-siap standby untuk menerima SMS yang bakal masuk ke handphone kalian, dan tentunya nanti kalian bakal menerima sebuah SMS yang seperti ini ya. Nah, ini kita baru dapat SMS dengan harga kita dibayar 0,020, nggak apa-apa, lumayan. Karena minimum penarikannya pun receh sekali, jadi tidak perlu teman-teman itu harus mengumpulkan sekian dolar, puluhan dolar gitu. Tapi di sini cukup receh, jadi cukup mudah lah teman-teman. Nah, lalu untuk cara melakukan penarikan, teman-teman langsung klik aja di bagian akun. Di sini ada bagian payment ya. Kalian bisa atur metode penarikan kalian. Teman-teman ingin WD kemana? Silakan kalian bisa langsung klik tanda tambah yang berada di bawah pojok kanan.
Di sini untuk metode penarikannya itu ada dua nih bosku. Yang pertama bisa WD ke Bitcoin, yang kedua bisa WD ke PayPal. Saran saya kalian WD ke PayPal saja. Dan apakah aplikasi ini terbukti ngebayar bang? Ya tentunya terbukti ngebayar nih bosku. Nanti Mimin bakal lihatkan bukti penarikannya. Dan tentunya aplikasinya tidak usah diragukan lagi, karena aplikasi ini sudah berjalan sejak tahun 2019 dan sampai hari ini masih berjalan lancar. Dan semakin banyak juga anggota ataupun pengguna yang sedang bermain, menghasilkan uang atau mendapatkan penghasilan tambahan dari internet menggunakan aplikasi ini ya. Nah lalu jika kalian sudah pilih metode penarikan ke PayPal seperti ini, silakan teman-teman masukin email PayPal kalian di bagian payment address. Misalnya seperti ini, silakan kalian masukin aja teman-teman ya. Nah lalu klik di bagian save, seperti itu ya. Nah lalu nanti jika nanti dolar kalian sudah mencapai minimum penarikan, bosku bisa langsung tarik ya. Bang, nah lalu berapa sih minimum penarikan untuk di aplikasi SMS Profit ini? Untuk minimum penarikannya itu cukup receh, yaitu cuma 2,0 dolar. Kalau dirupiahkan sekitar berapa ya teman-teman ya? Jadi ya minimum penarikannya itu sekitar 2 dolar lah teman-teman ya. Kalau 2 dolar itu kalau dirupiahkan 28.000. Asalkan di atas 2 dolar lah. Misalnya kalian punya saldo 3 dolar, 4 dolar, 2,5 dolar, 2,1 dolar, asalkan jangan di bawah 2 dolar. Kalian pasti bisa nariknya. Nanti cara menariknya itu di si tombol request payet ini bakal berwarna hijau. Ini masih abu-abu karena saldo kita masih 0,52. Jadi ya asik nih teman-teman ya. Cukup kumpulkan 2 dolar saja nggak akan berasa. Tinggal diamin aja HP kalian, usahakan centang yang tadi itu nyala, maka secara otomatis HP kalian ataupun aplikasi kalian sudah standby untuk menerima sebuah SMS yang bakal masuk. Jadi kira-kira seperti itu guys ya, dan Mimin bakal lihatkan bukti penarikan kepada kalian dan agar kita tutup video ini, dan semoga bermanfaat. Jika kalian ingin mencari penghasilan uang, penghasilan tambahan dari internet dengan cara mendapatkan uang dari internet, silakan kalian garap aplikasi ini sebagai penghasilan tambahan saja, bukan pekerjaan sampingan ya teman-teman. Nah ini adalah merupakan bukti penarikan dari aplikasi SMS Profit teman-teman ya. Masuk 2,47 dolar teman-teman ya, dari aplikasi SMS Profit yang kita bahas tadi. Jadi aplikasi ini ya menurut Mimin cocoklah untuk kita yang sedang mencari penghasilan tambahan dari internet, yang apalagi kita disuruh tidak disuruh apa-apa, tidak ada misi seperti nonton video, jawab survei, jawab captcha, atau undang teman nonton video. Kita hanya menunggu SMS saja ya, tanpa modal. Jadi menurut Mimin tidak ada masalahnya guys ya, kalian pakai aplikasi ini. Tapi untuk SMS yang masuk ke HP kalian itu tidak selamanya ada nih teman-teman ya. Kalau kalian hoki bisa 5 SMS per hari, kalau tidak hoki kadang 1 per hari. Tapi kalau tidak hoki-hoki kali itu kadang sehari itu kosong teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting ya misinya pun nggak ribet-ribet amat ya, tidak susah. Cuma pantengi hidupin HP saja, tungguin SMS saja, nanti bakal masuk sendiri ke akun kita yang tadi. Nanti ketika sudah 2 dolar, kalian bisa langsung tarik ke PayPal kalian. Nah, buat teman-teman yang punya dolar PayPal dan ingin menukarkan dolar PayPal itu menjadi dana, ya kalian bisa hubungi Telegram Mimin jika kalian ingin mengkonvert PayPal kalian ke dana. Dan untuk aplikasi ini Mimin sangat rekomendasi buat kalian ya, tapi tidak Mimin paksakan, itu kembali ke diri kalian. Tapi menurut Mimin ini ya kita cuma menerima SMS saja, nanti kita dibayar ya, cukup seperti itu aja. Untuk bermain di sini tidak susah, tidak
ya tidak ribet amat lah untuk misinya, cuma menerima SMS saja. Oke, nggak terasa untuk durasi videonya agak lama juga guys ya, maaf ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.